Arulwah, jawab kemungkinan Anya Geraldine jadi pacarnya. Dikutip dari intipseleb.com. Ariel Noah secara terbuka menceritakan hubungan asmaranya pada Anya Geraldine. Mantan kekasih Luna Maya ini mengungkap kriteria wanita yang dia idamkan. Selain itu, Ariel juga mengklarifikasi sebuah berita yang menyebut dirinya siap menikah lagi setelah 12 tahun menduda. Hal ini diungkapkan Ariel saat diundang dalam talk show Anya Geraldine di laman YouTube Wow Entertainment yang tayang pada Kamis 14 Januari 2021. Vokalis grup musik Noah, Ariel blak-blakan bicara soal hubungan asmara. Salah satunya membahas kriteria wanita idaman. Pria 39 tahun ini mengaku tidak memiliki tolak ukur dalam mencari pasangan hidup. Menurutnya, yang terpenting ialah wanita tersebut asik diajak bicara. Gak ada kriterianya, kalau kenal sama orang, ngobrol nyambung ya oke, habis itu cocok apa enggak, ujar Ariel pada Anya Geraldine. Gak ada kriteria, kalau misalnya kayak gitu, kriteria A terpenuhi, tapi yang lainnya gak kan susah, sambungnya. Saat ditanya apakah Anya Geraldine menjadi salah satu sosok kriteria idamannya, Ariel mengatakan bahwa hal itu mungkin saja. Pasalnya, ia merasa nyambung berbincang dengan Anya. Mendengar pernyataan tersebut, selebgram 25 tahun itu pun langsung tersipu malu. Bisa aja, karena kan aku sama Anya ngobrol nyambung, hobinya baca buku, jadi ada banyak yang bisa diomongin, ujar Ariel. Kemudian, pelantun lagu yang terdalam ini menyebut bahwa mencari pasangan tak semudah memilih permen. Ia mengatakan bahwa dalam mencari pasangan pastinya membutuhkan proses. Oleh sebab itu, Ariel mengaku sangat berhati-hati dalam mencari wanita sebagai pendamping hidup. Semua ada proses, kalau milih pacar itu bukan kayak milih permen, tuturnya. Belakangan, Ariel kerap dijodoh-jodohkan dengan Bunga Citra Lestari usai Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020. Perjodohan itu berawal ketika mereka saling terlibat dalam proyek bersama. Para penggemar menilai chemistry keduanya di atas panggung terlihat begitu serasi. Kendati demikian, Ariel mengaku dirinya kini masih asik menjomblo. Pacarnya siapa? Iya, ini masih jomblo, tutur pria kelahiran 16 September 1981 ini. Kemudian, Anya Geraldine meminta Ariel untuk klarifikasi sebuah berita yang menyatakan dirinya siap menikah lagi setelah 12 tahun menduda. Bener gak sih artikel itu? Tanya Anya Geraldine. Kalau menikah lagi itu antara siap gak siap, harus siap. Cuma itu ambigu sebetulnya. Siap menikah lagi itu pertanyaan atau pernyataan, kata Ariel. Ariel mengatakan bahwa dirinya tak pernah membuat pernyataan seperti yang ditulis dalam artikel tersebut. Kalau itu gue gak pernah ngomong gitu, ujar Ariel. Kemudian, pria asal Bandung ini mengaku kalau dirinya belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga kembali dalam waktu dekat ini. Sebagai informasi, Ariel pernah menikah dengan Sarah Amelia pada 2005. Bersama Sarah, bintang film Sang Pemimpi ini dikaruniai putri bernama Alea Anata Irham. Ariel resmi bercerai dengan Sarah pada 27 Mei 2008. Ya, kira-kira bisa dibilang begitu, belum mau menikah, terang Ariel Noah pada Anya Geraldine.